Halo, hai hai sahabat Rawa, jumpa lagi di channel saya, channel Bos Burung Mandar Rawa. Wei, untap intip, untap intip, subrek can. Ayo bre subrek, untuk subrek itu merepuk wei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rawa, gimana kabar kalian? Tentu baik-baik saja ya. Nah sahabat Rawa, ini adalah burung belibis. Tentu Anda tidak asing lagi ya. Untuk video-video burung Rawa lainnya banyak sekali di video kami sebelumnya, silahkan dicek saja. Nah sahabat Rawa, burung belibis ini kita pelihara dari kecil dan dijual. Untuk nomornya kita tinggalkan di deskripsi video, lokasi di Indramayu, Jawa Barat. Nah sahabat rawa, tempat seperti ini sangat cocok sekali ya untuk memelihara burung rawa atau burung belibis seperti ini. Dikarenakan pada dasarnya burung belibis atau burung rawa seperti ini sangat suka sekali mandi atau berenang-renang. Jadi tempat yang luas seperti ini dan juga airnya sangat banyak seperti ini sangat cocok sekali untuk memelihara burung-burung rawa seperti ini. Nah sahabat rawa, burung belibis ini cocok sekali dipelihara di pekarangan Anda, apalagi memiliki yang cukup luas seperti ini dan bisa jinak seperti ini, layaknya Anda melihara itik atau bebek. Untuk makannya sendiri kita kasih makan diapur ayam. Ini juga ada burung mandar birunya ya, dan semua jinak-jinak karena kita besarkan dengan sepenuh hati dan dipelihara dari kecil. Nah jika tempatnya luas seperti ini kan burungnya juga sangat senang sekali ya, sepertinya happy sekali. Itu ada yang mandinya nggak bersudah-sudahan. Kenapa? Pada dasarnya burung ini suka sekali menyelam ya, dan juga mencari makannya di dataran rawa atau air seperti ini. Nah sahabat rawa, burung ini juga memiliki rasa daging yang sangat enak karena di Indonesia sendiri burung ini sering dikonsumsi sebagai protein hewani yang sangat banyak, dan juga katanya bisa menyembuhkan, ada beberapa penyakit yang sembuh katanya jika makan burung belibis ini. Tapi itu juga tergantung kepercayaannya masing-masing ya sahabat rawa. Nah ini burungnya sangat senang sekali nih sahabat rawa, berenang-renang di kobokan kolam yang berukuran lumayan panjang dan besar. Jadi tempat jika Anda memiliki rumah di sekitar rawa-rawa mungkin cocok sekali ya sahabat rawa jika memelihara burung belibis seperti ini. Jadi dia merasa seperti di alamnya asli. Tapi perlu kami ingatkan juga kepada sahabat rawa semuanya yang belum berteman dengan kita, yuk mari kita berteman dengan cara klik like, subscribe, komen, serta share, serta aktifkan pula notifikasi loncengnya agar sahabat rawa tidak ketinggalan video-video berikutnya, dan membantu admin agar admin semakin berkarya dan selalu memberikan informasi edukatif tentang seputaran burung rawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.